Selamat Hari Natal. Nah, video kali ini kami kolaborasi dengan teman-teman dalam Vlogger United. Nah, kami bersama-sama membuat video tentang Merry Christmas. Dan kali ini saya nunggu-nunggu kado nih, kado dari teman-teman Vloggers United yang akan kasih kado ke saya. Dan saya akan juga memberikan kado ke mereka, jadi saling memberi dan saling memberkati. Oh iya, jangan lupa kepoin ya, teman-teman kami sama Vloggers United ada di deskripsi di bawah ya. Lihat, yang penasaran video mereka apa sih gitu, silakan. Ya. Kami mau cerita pengalaman kami Natalan atau Christmas di negeri Jepang atau negara Jepang. Kita ada ini menginjak tahun ke nggak salah ya? ke berapa bang? Udah berapa tahun tinggal? Keempat. Tahun keempat. Jadi mungkin teman-teman di rumah
pengen tahu bagaimana sih Natalan di Jepang? Ya, kami akan bercerita. Kalau menurut anak-anak gimana Natalan di Jepang? Enak Natalan di Jepang apa enak Natalan di Indonesia? Di Indonesia. Di Indonesia. Mereka lebih suka Natalan di Indonesia. Kenapa sih kalau di Indonesia? Banyak makanan. Banyak. Oh ya, sebelum kita cerita, kita sambil makan. Jadi kita mau berdoa dulu ya sebelum makan ya. Ya. Nah, untuk orang Jepang tuh biasanya mereka Natalan, mereka memang Christmas tuh mereka rayain gede-gedean juga mereka di sini. Pada di mana-mana ya semuanya. Di rumah dipasang pernak-pernik pohon Natal, lampu-lampu Natal, pokoknya semua pernak-pernik juga di apa pagar, di lapangannya, di dinding, semua. Sampai makanan-makanan apa pembungkusnya itu semua Christmas. Dan satu hal lagi yang serunya, kenapa Natalan di Jepang ini? Saya juga nggak tahu ya kenapa. Pasti ada di setiap kota tuh pasti dipasang pohon Natal yang gede banget sampai 3 meter, 4 meteran. Dan itu betul-betul bagus, apa namanya, cantik dan menarik banget. Bahkan karena ada pohon Natal tersebut, jadi orang-orang bisa datang ke tempat itu. Contohnya, kan kalau dekat dari kami kan Nagoya. Dan itu ada pohon Natal gede banget. Jadi kayak menarik apa? Orang-orang ya selain dari tinggal di Nagoya berdatang untuk berfoto. Kadang-kadang saya berpikir kok bisa tahu mereka dan bisa buat segede gitu padahal mereka tidak tahu apa artinya. Jadi ya sekedar kalau memang pengen menikmati suasana Natal ya nikmati. Cuma kalau betul-betul apa ya dalam hati pengen sekali apa sih artinya Natal itu ya terkadang pengen balik ke Indonesia, pengen kumpul bersama-sama, berdoa. Tapi kalau selain itu ya di Jepang ya memang bagus sih tempat-tempat untuk merayakan Natal. Itu dah. Cuman kita nggak ada waktu. Nggak ada waktu. Sebanyak kayak kita lihat teman-teman yang lain ya, mereka ada apa? Posting-posting yang di pohon-pohon Natal yang gede-gede itu. Sebenarnya di sini banyak juga di Jepang, banyak banget. Cuman Illumination gitu, cuman kita nggak sempat karena selain kita sendiri apa kerja terus apa sih kita sama ada untuk Natal di gereja kan kita suka latihan segala macam prepare untuk Natal di gereja jadi nggak sempat gitu padahal pengen banget ya karena Illuminationnya bagus banget sih ya itu salah satu cara kami menikmati Natal jauh di sama keluarga ya kita cuma ya keluarga kecil kami iya. Jadi kita menikmati Natal ya seperti itu ya ada plus minusnya sih kita di malam Natal kita bersusi makanan kesukaan ya anak-anak ini makanan kesukaan ya mami ini apa sih pokoknya ya sebisa kita lah menikmati Natal walaupun sibuk untuk prepare di gereja sibuk karena ada kerjaan ya ini cara kami menikmati ya momen Natal ya berkumpul bersama-sama sebisa mungkin lah ya sesibuk apapun. Oke guys, itulah cerita pengalaman kami tentang Natalan atau Christmas di Jepang. Jadi pesan kami ya dimanapun teman-teman berada, mau di negara orang ataupun dimanapun ya poinnya adalah kita harus menciptakan suasana Natal sehingga kita menikmati sesibuk apapun sehingga kita tidak lupa bahwa kita adalah orang Kristen. Oke guys, itulah dari kami. Jangan lupa. Like, like, apa? Like, comment, dan
Kiranya sharing kami ini bisa memberkati teman-teman. Kami dari Four Girls United mengucapkan Selamat Hari Natal 2021 bagi keluarga yang merayakannya walau perayaannya masih saat pandemi. Mari tetap membawa cinta dan kasih, damai dan terang bagi dunia. Semoga keberkahan senantiasa mengiringi langkah kita semua. Semoga kehidupan kita segera dipulihkan kembali. Semoga dunia ini selalu dipenuhi dengan kehangatan. Tahun 2022 sudah menyongsong di depan mata. Semoga tahun depan kita bisa bertemu. Mari kita sambut tahun baru dengan semangat baru demi hidup kita yang lebih baik. Berangkat segera.